siswa-siswi SMK Negeri 1 Sedayu tahun pelajaran 2023-2024 dimulai, diawali dengan bergodo yang mengiringi kelas DPIPA dan DPIPB beriringkan gending blindri humiring tindaipun poro-poro ingkang samyo humiat. Dan inilah putra-putri kami SMK Negeri 1 Sedayu yang pada hari ini merupakan hari bahagia mereka. Usai sudah melaksanakan belajar di SMK Negeri 1 Sedayu, muliakan atas doa restu Bapak Ibu segenap wali murid, juga atas bimbingan Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 1 Sedayu. Tibalah kini putra-putri Bapak dan Ibu sekalian menyelesaikan tugas mereka, menyongsong hari-hari panjang mereka. Dan bersiap menuai benih yang mereka tanam, bunga yang ini mulai mekar. Dan payah telah mereka lakukan, berjuang dan belajar menggapai segenap ilmu dan pengetahuan. Membawa mereka ke mimpi-mimpi indah, hari depan yang gemilang. Hari depan yang membahagiakan, sesuai dengan cita-cita dan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Thank you.
kembali siswa siswi SMK Negeri 1 Sedayu telah duduk di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, putra dan putri Bapak Ibu, di hari bahagianya ini. Thank you.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, yang kami hormati Pengawas SMK Negeri 1 Sedayu, yang kami hormati Panewu Kapanewon Sedayu, yang kami hormati Kapolsek Sedayu, yang kami hormati Danramil Kecamatan Sedayu, yang kami hormati Lurah Argomulyo, yang kami hormati Komite SMK Negeri 1 Sedayu, yang kami hormati Dukuh Kemusuk, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Sedayu, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa Kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu, serta siswa-siswi Kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini, Rabu 22 Mei 2024, kita dapat menghadiri kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri Sedayu tahun pelajaran 2023-2024 tanpa satu kurang apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami berdiri di sini untuk memandu acara pelepasan siswa kelas 12 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne guru,
acara ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat penampilan tari sintren, acara yang kelima penyerahan piagam hadiah bagi siswa berprestasi, acara yang keenam penyerahan SKL kepada seluruh siswa, acara yang ketujuh prakata siswa kelas 12, acara yang kedelapan janji alumni, acara yang kesembilan hiburan, acara yang kesepuluh doa, acara yang kesebelas penutup, dan yang terakhir adalah sesi foto bersama wali kelas. Hadirin yang kami hormati, marilah acara pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024 kita buka dengan membaca basmalah untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama lain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Guru. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan menyanyikan lagu Himne Guru oleh paduan suara siswa-siswi SMK Negeri 1 Sedayu. Thank you.
kami hormati, memasuki acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, laporan panitia pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024 oleh Bapak Pangarso Arwibo STMPD selaku Wakil Kepala Sekolah 2 Kurikulum SMK Negeri 1 Sedayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Balai Pendidikan Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Susilo Aris. Yang kami hormati Pengawas SMK Negeri 1 Sedayu, Ibu Sri Haryati MPD. Yang kami hormati Kapolsek Sedayu, dalam hal ini diwakili Bapak Badri. Yang kami hormati Dandramil Sedayu, yang dalam hal ini diwakili Bapak Giyanto, beserta para tamu undangan lainnya yang juga kami hormati. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Kawit SPDMT. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Agung Nugroho Jati SE. Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMK Negeri 1 Sedayu yang kami hormati pula. Para siswa khususnya kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu yang kami cintai dan kami banggakan, dan tentu saja yang sangat kami hormati para orang tua wali siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu. Puji syukur alhamdulillah, mari kita haturkan khususnya pada hari ini Rabu 22 Mei tahun 2024, kita bersama-sama diizinkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di SMK Negeri 1 Sedayu dalam acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu tahun pelajaran 2023-2024. Atas nikmat sehat sempat, mari bersama-sama kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kepada kita semua semoga senantiasa diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu, bapak, para hadirin dan juga para siswa yang berbahagia pada hari ini, beberapa hal yang dapat kami sampaikan selaku panitia kegiatan pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024, mohon maaf. Setidaknya ada beberapa hal informasi yang bisa kami sampaikan maupun laporan. Yang pertama, tentu saja para siswa telah menempuh proses pendidikan selama 3 tahun. Mulai dari tahun pelajaran 2021 sampai dengan tahun pelajaran 2023-2024 dengan menggunakan kurikulum merdeka, maka para siswa kelas 12 adalah lulusan perdana produk dari kurikulum merdeka. Kita berikan aplaus bersama-sama. Kami laporkan juga khususnya di semester 6 di akhir kegiatan pembelajaran, bagaimana tahapan hingga hari ini dapat kita capai bersama. Beberapa proses pembelajaran maupun asesmen yang dilalui bersama, di antaranya ada UKK,
dengan menggunakan pola uji kompetensi LSP P1, LSP P3 mandiri atau UKK mandiri yang dilaksanakan pada rentang waktu 12 Februari sampai dengan 8 Maret 2024. Kemudian ada ujian sekolah pada rentang waktu 15 Maret sampai dengan 1 April 2024 yang diselingi oleh kegiatan ASPD secara terbatas karena hanya ditujukan kepada para siswa yang memang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu ada 132 siswa pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2024. Kemudian penilaian akhir di semester 6 hingga pada hari Kamis pagi 2 Mei tahun 2024. Lalu berikutnya ada pleno kelulusan pada Kamis siang 2 Mei 2024 pukul 13. Dan terakhir pengumuman kelulusan pada hari Senin 6 Mei tahun 2024 secara daring. Dan tentu saja hingga hari ini. Kemudian yang kedua, tahun ini SMK Negeri 1 Sedayu berhasil meluluskan sebanyak 437 siswa dari 69 siswa program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, 68 siswa dari program keahlian teknik ketenaga listrikan, 67 siswa dari program keahlian teknik pengelasan dan fabrikasi logam, 98 siswa dari program keahlian teknik otomotif dengan konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, kemudian 72 siswa dari program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berikutnya, selain para siswa sudah dinyatakan lulus, ada beberapa capaian yang sudah diperoleh oleh para siswa. Di antaranya nanti yang akan dibagikan adalah SKL tentu saja. Kemudian proses berikutnya akan menyusul dengan penulisan ijazah kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Lalu untuk hasil uji kom, siswa yang kompeten untuk LSP P1 ada 33 siswa, kemudian kompeten untuk BNSP LSP P1 ada 300 siswa, lalu kompeten untuk uji kom BNSP LSP P3 ada 36 siswa. Berikutnya ada beberapa juga siswa yang sudah diterima untuk bekerja, di antaranya di PT Indomarko Primatama sejumlah 33 siswa, dan insya Allah nanti sudah mulai kontrak bulan Juni 2024. Kemudian yang kedua di PT Serasi Autoraya atau Truk Astra sebanyak 18 siswa sedang mengikuti tahap akhir untuk tes masuk. Kita doakan semoga berhasil. Kemudian yang terakhir dari PT Alfamidi ada 7 siswa yang juga nanti akan kontrak mulai Juni 2024. Kemudian juga kami laporkan ada 8 siswa yang sudah diterima di perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Sekali lagi kami ulangi, ada 8 siswa yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta baik untuk jenjang D4 maupun S1. Sekarang tahu Bapak Teguh Wahyudi SE, Komite SMK Negeri 1 Sedayu. Kami lanjutkan, dan yang terakhir kami laporkan bahwa kegiatan pada hari ini dapat terselenggara insya Allah dengan lancar mulai dari awal sampai dengan akhir atas jerih payah panitia.
maupun segenap manajemen sekolah yang sudah merancang dari awal sampai dengan akhir, kami haturkan terima kasih. Kemudian juga atas partisipasi Bapak dan Ibu guru karyawan SMK Negeri 1 Sedayu, OSIS Wirabangsa SMK Negeri 1 Sedayu, dan juga para siswa kelas 11 dan kelas 10 yang turut memeriahkan acara pada hari ini, kami juga haturkan banyak terima kasih. Beberapa sponsorship yang juga kami terima diantaranya dari beberapa perguruan tinggi, dari Universitas Teknologi Yogyakarta, dari Universitas Teknologi Digital Indonesia, dari Institut Nasional Teknologi Yogyakarta, dan Universitas PGRI Yogyakarta. Juga dari beberapa bank, dari Bank Sleman, Bank BPR Bantul, dan juga Bank BPD DIY, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan tentu saja kami aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang bersedia menghadiri acara pada kesempatan pagi hari ini. Kami panitia mungkin tidak banyak yang bisa kami berikan, dan saya yakin juga banyak kekurangan dalam kami melayani Bapak Ibu, para tamu undangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Pangarso Arwibowo, STMPD, yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua, penyerahan kembali siswa kepada orang tua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Kawit STMPD. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati beliau Bapak Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul, yang pada hal ini diwakili oleh Bapak Susilo Aris. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina sekaligus pendamping motivator kita, Ibu Sri Ariyati MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Panewu Kapanewon Sedayu. Yang kami hormati pula Bapak Kapolsek, juga Bapak Dan Ramil, dan wabil khusus Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Sedayu beserta staf atau jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan, serta Bapak Ibu orang tua wali murid yang berkenan pada pagi hari ini tindak di SMK Negeri 1 Sedayu dalam rangka kita mendukung kegiatan akhir tahun dari SMK Negeri 1 Sedayu ini, yaitu pelepasan siswa atau penyerahan kembali anak-anak kita kepada Bapak dan Ibu semuanya. Yang berbahagia anak-anakku semuanya kelas 12, namun sebenarnya sekarang sudah tidak kelas 12 nih, karena sudah lulus. Sekarang bisa dikatakan sebagai alumni. Ya.
Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbi atas semua rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang telah kita terima, kita rasakan pada pagi yang cerah ini, hati yang berbahagia ini, sehat yang kita rasakan ini, dan sempat yang kita terima ini pula, serta berbagai kemungkinan, berbagai rasaan, dan berbagai hal yang telah kita terima dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam untaian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari juga kita selalu mengagungkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarga dan sahabatnya dan juga pengikutnya. Insyaallah kita yang taat melaksanakan ajarannya mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku semuanya, izinkan saya matur mewakili seluruh manajemen dari SMK Negeri 1 Sedayu pada pagi hari ini kepada semua hadirin hadirat pada acara pelepasan atau penyerahan kembali siswa kelas 12 ke Bapak Ibu guru orang tua wali siswa semua. Yang pertama kali saya berbangga dan Bapak Ibu pula juga berbangga dan seluruh warga SMK Negeri 1 Sedayu merasakan kebahagiaan yang mendalam. Kenapa? Tadi telah disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, bahwa anak-anak kita selama 3 tahun berjalan menapaki pendidikan, pelatihan di SMK Negeri 1 Sedayu ini dan pada saat ini menuai kebahagiaan, menuai keberhasilan, yaitu telah dinyatakan lulus menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Sedayu. Lebih membahagiakan lagi ketika anak-anak kita sebagian telah diterima di perguruan tinggi. Sebagian juga telah mendapatkan tempat bekerja. Dan sebagian pula dalam proses untuk seleksi penerimaan bekerja. Semoga itu semua menjadi satu titik kebahagiaan yang menjadi titik sukses bagi anak-anak kita semuanya. Kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang berbahagia, pada kesempatan ini pula saya matur bahwa pada 3 tahun yang lalu Bapak dan Ibu telah menyampaikan dengan perwakilan kepada sekolah, yang mana pada 3 tahun yang lalu menyampaikan putra-putrinya ke sekolah untuk bisa dididik, bisa diajari, bisa digulawentah agar menjadi anak yang mempunyai profesional di bidangnya masing-masing, agar anak mempunyai perilaku atau karakter yang sebaik-baiknya. Meskipun pada 3 tahun yang lalu secara perwakilan dan kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai manajemen sekolah telah melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Bapak dan Ibu semuanya untuk mendidik, mengajari, ngulawentah putra-putri kita semuanya. Alhamdulillah selama 3 tahun telah kita laksanakan amanah dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan semoga apa yang telah kita lakukan
kita bekalkan untuk anak-anak kita semuanya sebagai bekal sukses di hidup, di masa hidup yang akan datang. Dan selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kembali putra-putri, bapak dan ibu kelas 12 yang saat ini duduk di antara kita dengan senyumnya, dengan rasa bahagianya, kembali saya aturkan kepada bapak dan ibu, orang tua, wali murid semuanya, dengan harapan bapak dan ibu memfasilitasi berikutnya terkait nanti di masa depan atau masa yang akan datang. Teriring doa kami dari warga SMK Negeri 1 Sedayu, semua pihak, kepada anak-anak kita, semoga selepas dari SMK Negeri 1 Sedayu tidak melupakan alma mater tercinta kita ini. Kemudian semoga nanti di waktu-waktu yang akan datang anak-anak kita dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan keberhasilan untuk menggapai cita-citanya. Bagi yang ingin bekerja dan saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan, di waktu-waktu yang akan datang masih ada bursa kerja khusus, di mana sekolah kita menyediakan formasi, layanan, dan hubungan antara kita alumni dengan dunia kerja ataupun industri. Bagi para siswa yang nanti ingin melanjutkan studi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup terbuka. Ada lebih dari 100 perguruan tinggi, silakan pilih mana yang Anda inginkan. Kemudian bagi siswa yang ingin melaksanakan kemandirian berbekal wirausaha, dipersilahkan memulainya melaksanakan wirausaha. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberhasilan dan kesuksesan untuk anak-anak kita semuanya. Amin. Kemudian dari sekolah, kami mewakili semua tim sekolah manajemen. Ketika dalam perjalanan 3 tahun kemarin sampai dengan detik ini, tanggal 22 Mei 2024, kami Bapak Ibu guru karyawan dan seluruh warga sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya, manakala apa yang kami lakukan dan kami kerjakan untuk putra-putri kita semuanya ada sesuatu yang kurang. Karena itu keterbatasan kami semuanya, dan harapan kami, dukungan dari Bapak Ibu dan orang tua semuanya, selalu kami harapkan meskipun anak-anak kita telah selesai menempuh studi di SMK ini. Dan harapan kami untuk anak-anak semuanya, selepas dari SMK Negeri 1 Sedayu ini, tetap intens, solid sebagai alumni SMK Negeri 1 Sedayu yang berkomitmen tinggi untuk memajukan sekolah tercinta ini agar lebih maju dan berkembang, baik tingkat DIY, tingkat nasional maupun mendunia. Seiring dengan berbagai prestasi yang telah disampaikan oleh Bapak Waka tadi, tahun ini pun anak-anak kelas 11, beberapa siswa kita juara lomba di tingkat provinsi, dan mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya, pada bulan Agustus akan berlaga di tingkat nasional. Semoga itu menjadi pemicu juga bagi anak-anak kita untuk bisa tetap berprestasi meskipun nanti anak kelas 12 ini sudah lepas dari SMK Negeri 1 Sedayu. Akhir kata dari saya pribadi,
ada salah kata ataupun kekurangan dari diri saya, sekali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat, dan pada anak-anakku semuanya yang pada saat ini berbahagia. Dan perlu kita sampaikan pada alumni kelas 12, selepas ini kamu semuanya adalah adik-adik saya. Saya juga alumni SMK 1 Sedayu. Ya, saya dulu dididik di SMK 1 Sedayu ini pula. Perlu diketahui juga, saat ini Bapak Komandan dan Ramil Sedayu alumni SMK 1 Sedayu pula. Dan kemarin Kepala Dinas Ditkumham DIY juga alumni SMK 1 Sedayu. Masih banyak kakak kelas kita yang sukses. Semoga kalian jadi mengikuti sebagai orang-orang yang sukses. Bapak Waka Kesiswaan juga alumni SMK 1 Sedayu. Banyak Bapak Ibu guru kita alumni SMK 1 Sedayu menyumbangkan kembali untuk adik-adik semuanya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Kawit SPDMT, atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang ketiga, penerimaan kembali siswa oleh orang tua yang akan diwakili oleh Bapak Kli Istudianto, orang tua dari Ananda Firnas Inga Pratama, kelas 12 TJKTB. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru dan seluruh staf dan tamu undangan yang sangat kami hormati, Bapak Ibu wali murid yang sangat kami hormati, dan anak-anak semua yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kesehatan, rezeki, umur yang barokah kepada kita semua. Salawat serta salam, keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun ngapunten, saya berani berdiri di sini karena mendapat amanah dari panitia untuk mewakili Bapak, Ibu, wali murid semua. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya kepada Bapak, Ibu, guru yang telah membimbing anak-anak kami, yang telah membina anak-anak kami. Semoga apa yang Bapak, Ibu kerjakan menjadi ladang amal soleh yang menjadikan pahala, menjadi catatan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, kami wakili dari Bapak Ibu wali murid. Tentu anak-anak kami selama kurang lebih 3 tahun dibina, kami yakin banyak sekali kekurangan, kebandelan, kemalasan yang membuat Bapak Ibu guru tentu mungkin ada rasa yang tidak senang. Maka dari itu, melalui momen ini yang istimewa ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semua, sehingga selepas ini mungkin tidak pernah ketemu,
sehingga tidak ada hil yang mungkin ada perasaan tidak suka di hati Bapak Ibu Guru. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini pesan untuk anak-anak kami semua. Pelepasan ini bukan akhir dari perjalanan hidup anak-anak ya. Ini adalah awal, awal perjuangan anak-anak semua. Ingatlah bahwa dalam anak-anak semua ini nanti mencari pekerjaan atau mungkin melanjutkan studi, tentu banyak sekali perjuangan yang akan berat. Anak-anak semua jangan pantang menyerah, coba lagi dan coba lagi. Karena rezeki Allah itu sangat luas. Guru memang istimewa dan spesial, polisi dan tentara spesial. Tapi ingat bahwa rezeki itu semua mulia, jalan rezeki itu semua mulia. Mungkin ada yang wira swasta atau buruh karyawan, itu adalah semua pekerjaan mulia. Maka apapun nanti ya, syukurilah pekerjaan itu, dan itu pastilah baik untuk anak-anak semua dan keluarga semua. Dan pesan terakhir saya, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Sesukses apapun kalian, apapun yang akan terjadi, ingatlah untuk selalu berbakti kepada orang tua kalian. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika bilih dari hadis riwayat Tirmizi bahwa ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung murka orang tua. Maka dari itu buatlah orang tua kalian senang apapun yang terjadi. Semoga Allah akan mengasihi anak-anak dan memberikan jalan terbaik. Sekiranya itu dari saya, pastilah banyak kesalahan dan tutur kata yang saya tidak berkenan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kli Istudianto, orang tua dari Ananda Firnas Ingga Pratama yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang keempat oleh Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul atau yang mewakili, yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo Aris Sunarno SIP selaku Pengelola Sarpras Pendidikan Menengah Balai Dikmen Kabupaten Bantul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Kawit SPDMT, yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Sedayu atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Sedayu atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Sedayu beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Sedayu, Ibu Sri Haryati Magister Pendidikan, yang kami hormati Bapak Lurah Argomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SMK Negeri 1 Sedayu, yang kami hormati Bapak Ibu Orang Tua Siswa dan Wali Siswa SMK Negeri 1 Sedayu, para siswa kelas 12 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat dipertemukan
di SMK Negeri 1 Sedayu dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kepada kita semua selaku pengikutnya yang senantiasa menantikan syafaatnya sampai di hari yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, atas nama Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, saya sampaikan ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, pada hari ini Rabu 22 Mei 2024 telah dimulai lembar baru bagi hidup kalian. Karena saat ini masa sekolah 12 tahun sudah ditutup seiring dengan pengumuman kelulusan tahun ini. Kami ucapkan selamat dan sukses. Jalan di depanmu masih panjang. Maka tetaplah berjalan anak-anakku dengan keteguhan hati. Bawalah ilmu dan budi bahasa yang baik yang sudah dibekali oleh Bapak Ibu guru yang sangat mencintai kalian. Melangkah maju ke depan, jangan pernah ragu. Insya Allah kesuksesan bisa kalian raih dengan kerja keras dan tentu saja doa dari orang tua. Selamat melangkah maju anak-anakku. Bawalah nama alma mater kita SMK Negeri 1 Sedayu dengan kebanggaan di dada. Baktikan dirimu pada nusa dan bangsa dengan ilmu dan karakter baik yang telah disemaikan Bapak dan Ibu guru pada ladang jiwa muda yang penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Bapak Ibu, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, kami juga mengucapkan selamat pada anak-anakku yang telah diterima di perguruan tinggi sebanyak 8 siswa lewat jalur SNBP. Dan juga kami ucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah diterima di sejumlah perusahaan seperti Indomarko dan yang lain-lainnya. Dan bagi anak-anakku yang belum diterima, masih ada kesempatan bagi anak-anakku untuk mengikuti seleksi lewat jalur tulis maupun seleksi mandiri. Anak-anakku, bahwa lulusan SMK ini apabila diibaratkan sebuah senjata begitu adalah senjata trisula, yang mana trisula mempunyai 3 panah. Yang pertama, anak-anakku harus siap untuk bekerja. Kemudian panah yang kedua, anak-anakku harus sudah siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, panah ketiga ini adalah bagi anak-anakku yang harus ataupun menjalani berwirausaha. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah menginspirasi dan setia mendampingi pertumbuhan kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 1 Sedayu. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Susilo Aris Sunarno SIP yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang keempat, marilah kita saksikan penampilan tari sintren yang akan dibawakan oleh Ananda Kaila Puditya Nugroho, Ananda Indri Tri Nurfianingrum, Ananda Amelia Nur Anggraini, dan Ananda Dwi Nur Aisyah. Waktu dan tempat kami persilahkan dan selamat menyaksikan. Beri aplaus yang meriah untuk penampilan tari sintren. Terima kasih kepada teman-teman kami yang telah menampilkan hiburan berupa tari sintren yang dipersembahkan oleh siswa kelas 10 TJKTA dalam wadah komunitas tari dan karawitan Perkasa yang dibimbing oleh Bapak Suparjo SPD. Hadirin yang kami hormati,
memasuki acara yang kelima, penyerahan piagam dan hadiah bagi siswa berprestasi yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu dan Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya apresiasi siswa berprestasi perwakilan setiap kompetensi keahlian oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu dan Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul. Bagi siswa yang kami sebutkan, kami mohon untuk naik ke panggung bersama dengan wali murid. Ananda Ilham Sidik Nur Muharram, jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, kelas 12 BBIB A, putra dari Bapak Suyadi. Ananda Andra Hafi Aditya, jurusan Teknik Ketenaga Listrikan, kelas 12 TKL B, putra dari Bapak Adi Nasa Putra. Ananda Sohan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan, kelas 12 TKR A, putra dari Bapak Poniran. Ananda Tribayu Aji Tirta Pamungkas, jurusan Teknik Mesin, kelas 12 TM A, putra dari Bapak Suraji. Ananda Ajib Khalifatul Huda, jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam, kelas 12 TVFL A, putra dari Bapak Suratijo. Ananda Firnas Ingga Pratama, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, kelas 12 TJKT B, putra dari Bapak Keli Istudianto. Kami mohonkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Kawit STMPD, dan Bapak Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul atau yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Bapak Susilo Aris Sunarno, Sarjana Ilmu Pendidikan, seksi layanan untuk memberikan apresiasi kepada siswa terbaik.
Selanjutnya kami mohon untuk menyerahkan SKL kepada siswa terbaik. Kami mohon kepada panitia untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya penyerahan hadiah kepada siswa berprestasi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Susilo Aris Sunarno dari Balai Dikman Kabupaten Bantul untuk penyerahan sambil SKL dan juga hadiah dari sekolah. Kami mohonkan kepada Ananda dan Bapak Ibu Wali Orang Tua untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ke-6, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sukimin SPDI MPD. Kepada Bapak Sukiman SPDI MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, menengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kelulusan anak-anak kita dan mendoakan anak-anak kita agar sukses di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mala hadiniyah wa ala kulli amalis solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Mustaqim. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalika wajhikal karimi wal adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya khatiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, pada pagi hari ini, dengan segala kelemahan dan kerendahan hati, kami yang hadir di tempat ini bersimpuh di hadapan-Mu untuk berdoa dan bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, atas karunia dan ridho-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu. Bimbinglah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, sehingga dalam belajar, beribadah, bekerja, serta menjalankan berbagai macam kegiatan dan aktivitas senantiasa dalam hidayah dan lindungan-Mu. Ya Allah, ya Rahim, pada hari ini kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Allah, alhamdulillah, karena kami sebagai guru dan orang tua dapat mengantarkan anak-anak kami lulus 100% dari sekolah ini. Mudahkanlah mereka untuk melanjutkan studi. Mudahkanlah mereka dalam mencari pekerjaan ya Allah, dan mudahkanlah mereka dalam membuka usaha, sehingga tercapai segala hajat dan cita-citanya serta sukses di dunia maupun akhirat. Ya Allah, ya Aziz, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah, pandai berbakti kepada orang tua, dan pandai menghormati dan mentaati guru. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak didik kami, dosa-dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukiman SPDI MPD yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ketujuh, penyerahan SKL kepada seluruh siswa SMK Negeri 1 Sedayu oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Program Keahlian. Waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya memasuki acara inti,
yaitu pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu tahun ajaran 2023-2024 yang akan dimulai dari jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Sidek Superti Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Bapak Zainuri SPD selaku Kepala Program Keahlian DPIB untuk berkenan naik ke atas panggung. Kepada siswa jurusan DPIB dimohon untuk segera mempersiapkan diri. Kita mulai dari wisudawan kelas 12 DPIBA. Yang pertama, Adani Setiawan, Adinda Dwi Saputri, Adnan Zora Al-Baihaqi, Ahmad Adim, Aldean Zaki Andina Putra, Amanda Masruroh, Amelia Fitria Sari, Arjuna Satria Tama, Ayudia Fepta Astuti, Cindy Fatmawati, Benny Nur Septiawan, Benny Kusuma Hadi, Devin Agista Anggraini, Dian Luki Wahyudi, Dek Titis Prasetyawati, Diva Agustina, Elmi Suciati, Galih Prasetyo, Ihwan Takia, Iksan Saputra, Ilyas Melasi Aditya, Jala Susanto Putra, Lingga Rezani, Luki Agianto, Muhammad Dafa Rizki Pratama, Muhammad Adit Abimanyu, Novita, Octavia Itfit Alamanda Yaskia, Okdi Ramadanti, Patnaya Novi Aditya, Prastika Nur Fatih, Rina Prastiwi, Syahrul Kurniawan, Zulfa Afif Fauzan,
lanjutkan wisudawan kelas 12 DPIBB. Yang pertama, Ade Kurnia Junianta. Alfiana Agustin. Ahmad Zulkarnain. Alura Gina Ahsani. Annafi Nurwidi Kusuma. Anggi Siwi Pangestu. Anissa Wahyu Ditasari. Ara Lintang Pramudiva. Ari Sulistiyawati. Awang Eka Mahendra. Azalia Nirmalaning Tias. Desi Oksiana Setiawati. Deo Armas Wibawa. Dimas Widya Saputra. Dinatri Purwaningsih. Fahrul Yaya Dianta. Fayas Baina Zalul. Herba Novembriano. Ihsan Agus Wardana. Indi Berliana Satiti. Iqbal Surya Ardi. Johan Tri Haryanto. Kevin Cristiano Sianipar. Lucy Suryanti. Muhammad Ferdi Wahyu Saputra. Muhammad Ilyas. Nicholas Melandro Sefaro. Khairunika Itakwa Diana. Rauf Dwika Putra. Rizkina Ramadhani. Syifa Amanda. Yogi Tri Ananto. Zidan Akbar Saputra. Siska Aprilia Saputri.
kepada Bapak Sidik Subekti SPD dan Bapak Zainuri SPD, kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pelepasan wisuda siswa kelas 12 jurusan PJKT. Kami mohon kepada Bapak yang terhormat, Bapak Pangarso Ari Wibowo, STMPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Ibu Sukarti Eskom, selaku Kepala Program Kalian PJKT, untuk berkenan naik di atas panggung. PJKT A, Abdurrahman Al-Haris. Airindra Rasti Amanda. Alvito Dinova. Alif Ridwan Lukmanto. Ananda Aditya Latif. Arba Ayu Ramadhani. Asik Nawarudin. Bagus Istanto Putra. Cahya Restu Pertiwi. Denis Widya Raisa. Elmi Sri Wahyuni. Erlangga Dharma Pratama. Fajar Elvianto. Gali Adi Wibowo. Hafid Irfanuddin Zuhdi. Ilyasa Muhammad Nur Sifa. Inggiana Anggun Pawastri. Kevin Bagas Pramudia. Karisma Dewa Chandra. Lanang Mulyano Akbar. Maulana Nur Rahman. Muhammad Fikri Aditya. Muhammad Fauzil Adim. Muhammad Kurniawan. Muhammad Nur Ansari Firdaus. Nur Rahim Andrianto Saputro. Okta Eka Sari Damayanti. Okta Fianto.
Rakyat Damar Kingkin. Riendi Tio Danuarta. Rika Akana. Riyal Arifuddin. Sandu Irwanto. Wahyu Ardiansa. Sefa Rifi Selvo Nindita. Zaki Ramadan. Selanjutnya 12 TJKTB mohon untuk mempersiapkan diri. Adi Mas Prasetya. Ale Desta Kristanto. Habis ini setelah ini. Alif Febriansa. Alfa Himam Randy Pratama. Anita Rohkiana. Arif Rizal Pratama. Audi Aris. Bernardus Steve Immanuel David Saputra. Kafoso Fat Monobo Farindra. Denata Galung Pratama. Devia Artika Maharani. Dilan Jadi Harana Setia. Haris Bohan Musoko. Hendrikus Nugroho Hadi. Gufran Nur Rahman. Ika Valentina Nurhayumi Ismaya Jati. Isma Slamet Riyadi. Khairul Mustafa. Lali Rizki Ansa. Mama.
Muhammad Furqan Putra Khair. Muhammad Ahwad. Muhammad Dafa Rizki Pratama. Muhammad Hamdan Amrullah Karim. Muhammad Novianto. Nadia Artika Sari. Nur Rahmat Eko Nugroho. Randy Alvan Darmawan. Rifki Wirawan. Lista Dwi Zunaika. Rizky Rahadian. Sahda Putri Fasa. Saiful Imam. Iwan Faris Azhar Saputra. Dan Ibu Sukarti untuk kembali ke tempat itu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya pelepasan siswa kelas 12 jurusan Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Hisamto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Bapak Gunawan SPD selaku Kepala Program Keahlian TPFL untuk berkenan naik ke atas panggung. Kita mulai dari wisudawan kelas 12 TPFLA. Yang pertama, Ardiansyah Arya Putra. Argian Esa Indra Wicaksana. Arya Maulana Irfansyah. Bagus Satrio Wijonarko. Berlin Presilia Aryo Pramesti. Boni Setiawan. Chandra Aryana Kusuma. David Anas Ramadan. David Catur Iswanto. Dina Nur Febriana.
Putri Yulianto. Enrico Davana Selo Nugraha. Estu Buntas Nugroho. Fajar Nordwi Alfian. Faril Hesnanto. Faris Apriandika. Fatimah Azahro. Fikri Ramadan. Ihza Ainun Haki. Ivan Pratama Fitrianto. Jano Aji Nugroho. Muhammad Jauhar Habib Al-Majid. Muhammad Umair Hamam. Muhammad Sofi Mubarak. Nafi Rustianto. Radita Putra Pratama. Ragil Cita Wardana. Rahmat David Maulana. Rahmat Taufik. Reynal Anggara Putra. Rizky Arah Rahmadani. Satria Bintang Fajar Pratama. Tommy Handi Nugroho. Dilanjutkan kelas 12 TPFLB. Yang pertama, Adhika Wisnu Pradana. Aditya Eka Saputra. Alvin Tri Ferdianto. Andi Prasetyo. Ramesta Handa Moharom. Mas Zakaria. Dias Farel Raditya.
Hendra. Erlando Yudhoyono. Fahrul Anggara. Faiz Fal'il Bakri. Faturrahman Soleh. Ibnu Faiz Pradana. Ivan Anggrip Maula Diansyah. Makna Ifkul Tahir. Miftah Muhammad Adi Saifullah. Muhammad Alfianto. Muhammad Kesia Afrazal. Muhammad Rafael Diko. Muhammad Yusuf Rahmawan. Mustafa. Nur Cahyadi. Octavian Nur Ramadan. Rashid Siddiq Gunardi. Rido Novian Sagita. Rizky Chandra Saputra. Susilo Hermawan. Tegar Edi Nugroho. Tegar Wahyu Lindu Satria. Thomas Rian Ardiansyah. Yovan Arfansyah. Zidan Cahya Saputra. Kepada Bapak Hisanto SPD dan Bapak Gunawan SPD, kami persilahkan untuk terima kasih Bapak. Selanjutnya, pelepasan wisuda siswa kelas 12 jurusan TKL. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Marjono SPDT selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Bapak Mujadi SPD selaku Kepala Program Keahlian TKL untuk berkenan naik ke atas panggung. Dengan wisudawan pertama,
Ahmad Maulana Ramadhani. Alfian Rizki Maulana. Andika Bayu Putra Utama. Arhafi Yanri Arjun Mika. Arifin Ilham Ramadan. Alva Zaki Zain. Auzi Putra Arjuna. Bagas Eka Saputra. Bima Dwiki Ramadan. Dava Arta Putra. Damar Kurniawan. Diki Aryuvan Dwipangga. Dwi Wahyu Ningsih. Fahuda Bimantara. Faibi Latif Fatur Rahman. Hafiz Saifuddin. Imran Aji Prahasta. Kevin Atala Hardanto. Khalifah Yatul Nur Anggraini. Lazuard Eza Anggoro Putra. Muhammad Ali Murtando. Muhammad Miftahul Wahid. Muhammad Nur Aziz. Muhammad Rizko Ardiansyah Winarto. Neza Naila Sari. Nurseto Haryo Prabowo. Raffi Dwi Yanuar. Randika Rizki Saputra. Rangga Saputra. Randy Irfan Pratama. Risti Eksa Ramadhani. Taufik Mahardika. Risti Atta Kusuma. Dilanjut usudawan kelas 12 TKLB.
Abi Kresna Fadida. Abi Kresna Fadida. Aditya Putra Prayoga. Aditya Huta Pratama. Alan Bakti Anugrah. Alfredo Wahyu Hendrawan. Andra Hafi Aditya. Andre Setiawan. Arif Gunawan. Bagas Titis Laksono. Damar Setiawan. Darmawan Rizky Sanjaya. Dwi Nugroho. Dwi Nur Iksan. Dwi Nurwanto. Fahri Caisandri Ramadan. Febrian Handi Firmansyah. Indah Dani Putra Pratama. Irfan Mahendra. Lutfi Fatan Adhika Prabowo. Muhammad Faqih Iksantio. Muhammad Habib Rizki Ashidik. Muhammad Lindu Aji. Muhammad Rais. Muhammad Riza Zakwan. Muhammad Rafli Wahyu Pradana. Nanang Ikhzar Wazir. Nur Hidayat. Rifki Kurniawan. Vincentius Sigi Pratama. Yuniar Angga Saputra. Zaki Azhiril Maulana. Agit Mai Hendrawan.
Andika Bagus Trianto. Kepada Bapak Marjono SPDT selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Bapak Mujadi SPD selaku Kepala Program Keahlian TKL dipersilahkan turun dari panggung dan duduk kembali. Selanjutnya pelepasan siswa kelas 12 jurusan Teknik Otomotif. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Pangarso Ari Wibowo STMPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bapak Suharno SPD selaku Kepala Program Keahlian TKR untuk berkenan naik ke atas panggung. Kita mulai dari wisudawan kelas 12 TKRA. Yang pertama, Adam Prabowo. Aditya Zian Pratama. Alfaris. Andika Riandaru Ramadhani. Anggoro Mukti. Aprian Dwi Prasetyo. Trianto. Ferdi Ardian Pratama. Galih Nordiski Pradana. Haidar Nur Ali Mustafa. Handoko Abdi Pamulat. Hanif Afriyadi. Haris Sulistio. Juni Prasetyo. Mahendra Alif Robi. Muhammad Dafa Ferdiansyah. Muhammad Torik Arofi. Oktaviano Rahmadani. Ongki Hermawan. Raihan Arya Putra Gastiadi. Rangga Anes Saputra. Renaldi Erik Saputra.
Reza Nur Firdaus. Ridwan Nur Huda. Septio Minarto. Sidik Nurangga. Surya Budi Saputra. Wahyu Tri Kurniawan. Yogi Wardana. Yuda Satria Tama. Zulfi Arif Tama. Dilanjutkan wisudawan kelas 12 TOB. Aditya Hafiz Al-Islami. Adifa Febri Priyandika. Aldi Febrianto. Aldianto Hutomo. Andika Ramadhani Wahyu Saputra. Ardin Egi Pridia Gaufal. David Pratama Putra. Dian Hendrawan. Diki Kurniawan. Faisal Ahmad Sauki. Febri Dwi Norianto. Febri Rotwi Antoko. Freddy Yunianto. Galih Setiawan. Hendrawan. Iksan Maulana. Joko Aprianto. Joko Aprianto.
Kelvin Dwi Sasoko. Lingga Permana. Maula Asyanari. Muhammad Zoanda Apriansyah. Niko Ferdi Alfiano. Nugroho Ardi Saputra. Rahmat Desi Antoro. Rahmat Adani Fata. Restu Ilham Ramadan. Ridwan Arif Kurniawan. Rifki Maulana. Sakti Putra Pangestu. Wahyu Nur Hidayat. Kita lanjutkan wisudawan untuk kelas 12 TOC. Mulai dari yang pertama, Adrian Syahrul Ardana. Alfi Abriko. Andika Fatah Dwi Putra. Aryo Sandy Himawan. Benediktus Bagas Raditya Putra. Daniel Yuda Setiawan. Deva Rismawanto. Erlangga Nugraha. Fahrizal Rizki Ardana. Farid Khairuddin. Herlan Eka Wijayanto. Hendri Nurendra Kusuma. Ibam Danendra Adiasta. Imron Fauzi. Khalis Wahyu Hidayah. Bu
Kurnia Randy Setiawan. Lukas Selo Ardiansyah. Luki Danu Seto. Muhammad Arif Rudianto. Muhammad Zaki Faisal Akbar. Novanto Irawan. Octavian Ferdiansyah. Reza Satria Arta Maranata. Rido Fatir Rahman. Ridwan Dwi Kurniawan. Rio Rahmat Argianta. Robertus Novianto. Syahlan Hilmi Ade Putranto. Tegar Nova Pratama. Yogi Parianto. Zaim Alvin Nasir. Kepada Bapak Pangarso Ari Wibowo STMPD dan Bapak Suharno SPD, kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pelepasan wisuda siswa kelas 12 jurusan Teknik Mesin. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Hisamto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubin dan Bapak Wagiman Ibnu Arifin MPD selaku Kepala Program Keahlian TM untuk berkenan naik ke atas panggung. Kita mulai dengan wisudawan pertama. Abi Rama Agra Prana Firjatullah. Adi Ratna Galuh Nugraha. Agus Ahmad Bintang Zain. Amarangga Kevin Rasendria. Anggit Eka Saputra. Arya Dwi Yoga. Bagas Adi Wardoyo.
Bagas Mahardika Saputra. Bagas Wisnu Satrio. Cahyo Prasetyawan. Dian Pratama. Faisal Nur Ismianto. Gulam Akhirul Ashar. Hafiz Khairi Yahya. Josefian Putra Pratama. Kemal Mawira Pranarka. Maindra Cahya Kumala. Miko Rizko Zora Hartono. Muhammad Fahim Ibrahim. Naufal Zaki Anizar. Raffi Nur Rahman. Rafian Rashid. Raulia Atahta Bintang. Restu Aji Sumarno. Restu Triyuwono. Riko Wijayanto. Sigit Gilang Ramadan. Tegar Bagus Rigianto. Wijaya Saputra. Windy Raditya Pranata. Dilanjut wisudawan kelas 12 TMB. Ade Naufal Ismail. Alfian Satria Darman. Ananda Putra Pratama. Bara Rizki Saputra. Khairul Rashid Pambudi. Danar Huda Aprilianto. Dava Puta Patrama. Deden Sidik Nur Sityadi. Deka Alfa Rizki. Farid Eka Pratama.
Galang Devian Daru Pamungkas. Handoko. Isnail Iqbal Maulana. Jidan. Kenansha Islam Almam Yasha. Muhammad Abdul Hadi. Muhammad Fatih Raihan. Muhammad Munasaid. Neris Aditya Pratama. Nugroho Anwar Wicaksana. Rian Maulana Afandi. Rizky Safarudin. Sakta Fatan Satyatama. Syaputra Eka Pramudya. Tegar Hanafi. Tegar Priyambodo. Tegar Rahmat Darmawan. Tejo Sumarsana. Januar Ibrahim. Kepada Bapak Hisanto SPD dan Bapak Wagiman Ibnu Arifin MPD, kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ke-8, prakata siswa kelas 12 yang akan diwakili oleh Ananda Rangga Saputra, kelas 12 TKLA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Dikmen Kabupaten Bantul, yang terhormat Ibu Pengawas SMK Negeri 1 Sedayu, yang terhormat Bapak Panewu Kapanewon Sedayu, yang terhormat Bapak Kapolsek Kapanewon Sedayu, yang terhormat Bapak Danramil Kapanewon Sedayu, yang terhormat Bapak Lurah Argo Mulyo, yang terhormat Bapak Dukuh Kemusuk Kidul, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Sedayu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedayu, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Sedayu, yang terhormat orang tua wali murid kelas 12 SMK Negeri 1 Sedayu, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah rahmat, hidayah dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri
acara pelepasan siswa atau purna siswa tahun ajaran 2024. Dan tak lupa solawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa waktu yang panjang selama 3 tahun saya dan semua siswa kelas 12 telah tiba di waktu yang berbahagia ini. Dengan penuh rasa syukur di pagi yang cerah ini saya mewakili siswa kelas 12 mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sedayu yang telah mendidik, melatih, membimbing, menasihati kami dengan penuh kesabaran, keikhlasan selama belajar di SMK Negeri 1 Sedayu. Kami merasa sangat diberkahi karena memiliki guru-guru seperti Bapak Ibu Guru yang selalu mendukung dan memotivasi kami dalam berlatih dan belajar. Engkaulah pelita cahaya dalam gulita kami, jasamu tiada tara. Ada awal, ada akhir. Begitu pula perjumpaan, ada perpisahan. Terima kasih atas segala bimbingan yang diberikan kepada kami selama menuntut ilmu di sini. Semoga Bapak Ibu Guru, karyawan, keluarga besar SMK Negeri 1 Sedayu selalu diberkahi kesehatan, senantiasa dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah wahai engkau Bapak Ibu Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubari kami. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati kami yang paling dalam atas kesalahan dan kekhilafan kami selama belajar di SMK Negeri 1 Sedayu. Sebagai ucapan yang terakhir, kami mohon doa restu dari Bapak Ibu Guru, karyawan dan seluruh hadirin semua. Semoga kami menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sukses di bidang kami masing-masing, membawa nama baik SMK Negeri 1 Sedayu. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili seluruh siswa kelas 12, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rangga Saputra yang telah mewakili prakata siswa kelas 12. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ke-9 janji alumni yang akan dibacakan oleh Ananda Devin Akisca kelas 12 DPIBA. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk para wisudawan, diharap untuk menirukan janji alumni. Hadirin dimohon berdiri. Janji alumni. Kami, alumni SMK Negeri 1 Sedayu berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, patuh serta taat kepada orang tua dan guru. 4. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan. 5. Menjaga nama baik alma mater SMK Negeri 1 Sedayu.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang ke-10, hiburan dari kelompok paduan suara SMK Negeri 1 Sedayu yang akan membawakan lagu Terima Kasihku. Waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you.
Sekali lagi kita beri aplaus kepada kelompok paduan suara SMK Negeri 1 Sedayu yang dipersembahkan oleh siswa dan siswi kelas 10 TJKTA dalam komunitas musik dan tari Sahabat Perkasa SMK Negeri 1 Sedayu yang dibimbing oleh Bapak Suparjo SPD dan diiringi oleh Bapak Roberto Steven. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara, bila ada tutur kata yang kurang berkenan selama membawakan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara kami tutup, setelah ini masih ada sesi foto bersama wali kelas masing-masing. Dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Tiga Pradana dan Mona dari siswa kelas 12 TKLA dan kelas 11 TKJA. Untuk selanjutnya kami sampaikan untuk sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Mujaryadi. Kami panggil untuk kepala program kalian, dimohon untuk mengikuti sesi foto bersama. Sekaligus kepada Bapak Ibu kompetensi kalian DPIB untuk mengikuti sesi foto. Sesi foto yang ketiga dengan urutan kelas 12 TKLA dengan Ibu Wali Kelas Arfi Nurul Hidayah, kami mohon nanti untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Sesi terakhir, kami mohonkan nanti kepada Bapak Ibu Guru Karawan SMK Negeri 1 Sedayu bersama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan sesi foto terakhir. Terima kasih 12 TKRA. Untuk selanjutnya kita panggil 12 TKRB. Untuk yang telah melaksanakan sesi foto bersama, kami persilakan bila mana ingin mengambil foto di foto. Melaksanakan sesi foto bersama, kami mohon untuk tetap berada di tempat masing-masing untuk nanti dapat menikmati hiburan pada siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih untuk 12 TKRC dengan Ibu Wali.
kepada Bapak Isamto dan Bapak Wakiman untuk kita sampaikan kepada wisudawan wisudawati yang telah melaksanakan foto sesi bersama dengan wali kelas dapat kembali ke tempat masing-masing untuk menikmati hiburan setelah acara foto bersama selesai. Kita ucapkan selamat dan sukses untuk 12 TMP. Ya, kami mohonkan kepada Bapak Isamto dan Bapak Wakiman untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita ucapkan selamat dan sukses untuk 12 TPFLA. Selanjutnya kita panggil 12 TPFLB Yani untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya kepada wisudawan-wisudawati yang telah melakukan sesi foto bersama dapat kembali ke kursi masing-masing untuk menikmati hiburan pada siang hari ini. Diucapkan terima kasih kepada 12 TPFLB. Selanjutnya kami mohon nanti untuk teman-teman OSIS Wira Bangsa untuk persiapan foto bersama setelah dari Bapak Ibu Guru. Sekali lagi untuk teman-teman OSIS Wira Bangsa untuk foto bersama setelah foto bersama dari Bapak Ibu Guru. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Ibu Guru beserta kalian karyawati. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Sedayu. Selanjutnya kita panggil kepada rekan-rekan OSIS Wira Bangsa. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada OSIS Wira Bangsa yang ikut menyaksikan acara pada siang hari ini. Mohon untuk kursi bisa diturunkan sekalian. Ya, karena ingin diset untuk mohon untuk kursi bisa diturunkan sekalian. Untuk kursi bisa dikasih di pinggir ya, pinggir atau mungkin ditempatkan yang lebih rapi karena di atas mau diset untuk penampilan band pada kesempatan di siang hari ini. Kami panggilkan untuk personil dari Perkasa Band dan juga dari operator audio sound system untuk mempersiapkan diri. Thank you.
Kita ucapkan selamat datang untuk Perkasa Band dan terima kasih untuk vokalis kita dari Perkasa Band yang alhamdulillah di siang hari ini bisa menemani rekan-rekan Perkasa Band yang sejatinya alhamdulillah di siang hari ini bisa menemani rekan-rekan Perkasa Band yang sejatinya begitu banyak jadwal manggung dan alhamdulillah untuk siang hari ini dapat hadir membersamai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diperkenalkan dulu Mbak. Dari personel dari Perkasa Band untuk siang hari ini. Ya, perkenalkan dulu dari gitaris kita, ini namanya Mas Nurrahman. Drummer kita namanya Mas Arif dan bass kita namanya Mas Hari. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari penggiat literasi dari Perpustakaan SMK Negeri 1 Sedayu yaitu Perpustakaan Perkasa. Jangan lupa juga berkunjung ke Perpustakaan Perkasa karena di sana banyak bisa dieksplor jenis buku dari sejarah fiksi atau non fiksi. Ini lupa nih Mbak Irna, belum diucapin selamat buat siswa di sini. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang hari ini telah resmi menyelesaikan studinya pada hari ini, yang artinya kalian bukan lagi dari siswa atau siswi dari SMK 1 Negeri 1 Sedayu, melainkan sekarang sudah menjadi alumni dari SMK Negeri 1 Sedayu. Mas Yudan. Ya. Jih. Jalan boleh masing-masing tapi enggak boleh asing. Oke, kalau kata PD baik apa? Jangan bersedih ketika kita akan berpisah, tapi bersenanglah bahwa kita pernah ada. Hadirin yang kami hormati, kita sambut penampilan dari Perkasa Band SMK Negeri 1 Sedayu. Thank you.
Ya, saya ucapkan selamat berkelana untuk teman-teman kelas 12 semuanya. Perpisahan bukan sebuah pemberhentian. Ibarat menumpangi sebuah kereta, kita hanya berhenti di stasiun yang berbeda. Meskipun kereta yang kita tumpangi sama, tujuan kita tidak pernah satu arah. Sedikit pesan dari saya, untuk mencapai angka 10 tidak harus 5 ditambah 5, tapi bisa dengan 8 ditambah 2, 7 ditambah 3, atau 100 dikurangi 90. Begitu pula untuk mencapai kesuksesan, tidak hanya dengan satu cara. Jadilah 10 dengan versi terbaik kalian. Baik, kita akan menyanyikan lagu kedua, yaitu Lamunan. Yang tahu lagunya boleh ikutan. Tuh, Mbak. Lagi.